Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, akibat diterjang angin puting beliung petang tadi, gedung kantor DPRD Kabupaten Mawasa, Sulawesi Barat porak-poranda. Seluruh bangunan rusak parah dan nyaris ambruk. Kantor DPRD di Jalan Poros Mamasa, Kecamatan Mamasa, Sulawesi Barat diterjang angin puting beliung sore tadi. Salah satu gedung utama porak-poranda. Seluruh gedung mengalami kerusakan parah, bahkan nyaris ambruk. Serpihan kaca juga terlihat berserakan di halaman kantor DPRD. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Rencananya kantor ini tidak akan beroperasi untuk sementara.